Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, everyone. It's nice to see you in this lovely... Um, whether it is morning or afternoon, it's up to you. If you play this video in the morning, I'm going to say good, good morning to you. But if you play this video um, in the afternoon before um, taking iftar or buka puasa, I'd like to say good afternoon to all of you. Well, ladies and gentlemen, um actually I'm going to have a class with all of you in the Zoom like this one but when I ask you in the group whether uh, is it okay to change the schedule to have the meeting in this uh Saturday no one answer my question at our group therefore I'm going to conclude that maybe no one wants to change the schedule but uh, the material should be completed. I mean, um, giving the material from uh, the, our lessons should be as based on our schedule. Therefore, today I would like to talk with all of you, talking about um, what is it? Last week we had discussed talking about how to uh, arrange the what is it? The opening, yeah, the opening until closings. I do believe that everyone has arranged the words or arranged the statements. Therefore, today we are going to continue to make how to make the PowerPoint. Yeah, how to make the PowerPoint. Are you ready? Check this out. Yeah, okay? So I'm going to give the material to all of you in this lovely morning or afternoon, this afternoon, yeah. But before that, I would like to give a review related to our previous lessons. Ladies and gentlemen, here is our previous lessons. Mudah-mudahan semuanya masih ingat, ya. Yeah? Okay, our previous lesson is talking about how to start English presentations, right? Bagaimana caranya memulai membuat presentasi dalam bahasa Inggris, starting from uh, signaling, identifying, dan lain, -lain sebagainya. Ah saya minta Anda minggu lalu untuk membuat ini, right? Silakan Anda buat greetingnya mau yang mana, right? You may choose the part. Mau good morning, good afternoon, good evening, wassalamu'alaikum, mau peace be upon you all, is up to you. Ya, Anda buat yang manapun terserah ya. And then, ah, until number six planning, I have divided my talk into blah blah blah. I have shared this file right with all of you last week. Syukur-syukur kalau sudah bisa sampai nomor 11 in. Kalau bisa sampai nomor 11, that's very nice. That's very good, right? Luar biasa, ya. Yeah? Kalau belum bagaimana, Pak? Ya tidak apa. Kalau belum. Yang penting nomor 6 tadi sudah terkuasai. What's the functions of uh, learning this material? We had discussed this uh, what is it? Um, statement last week, right? So the functions is whenever you are doing a presentations, Anda sudah siap mau ngomong apa aja sih, gitu. Statementnya mau apa, closingnya mau bagaimana, mau masuk ke materi dari apa ya, dari statement kita seperti apa dan lain sebagainya. Anda mulai dengan uh, this statement, ya. Silahkan dipilih sendiri. Ini sudah dibahas minggu lalu oleh saya, ya. Hari ini, today, we are going to start to discuss with all of you talking about um, the PowerPoint itself, ya, the PowerPoint itself atau the slides ya, we call it as the slide. Kita menyebutnya sebagai slide. Bagaimana caranya membuat uh, slide dari sini? Ini biasanya saya munculkan di uh, ya atau di UAS biasanya saya munculkan ini. Mohon disimak baik-baik. Oke, okay. um, talking about slide, slides or PowerPoint. PowerPoint itu sebetulnya mereknya ya, merek dari uh, Microsoft, uh, Microsoft Office sebut PowerPoint. Tapi kita sudah biasa nyebutnya dengan PPT, PPT PowerPoint, right? Slides or powerpoints in a presentations, whether it is formal or informal, it is going to divide into three categories. Three categories divide it into three parts, yeah, or uh kinds Boleh lah, yeah. Bagi dalam tiga bagian Satu, kita sebutnya dengan bad slides. Dua, the second one, we talk this one as a good slide. And then the last one, we call this as a better slide. Better slide dari sejarah. Ya, better slide. Jadi, ada tiga kategori. Three, uh, what is it? Three categories, three parts, three apa lagi ya pokoknya three lah pokoknya ya tiga bagian bad slide, good slides, and better slides. Apa saja perbedaannya dari ketiga part ini kita akan bahas hari ini. Ya. What's the difference between these three parts? Jadi nanti anda buat powerpoint itu anda masuk kategori yang mana? It's up to you. Anda masuk kategori bad slides. Or good slides, or better slide, terserah ya. Anda masuk kategori yang mana, silahkan. Close dulu, lalu kita share screen lagi. Kita akan bahas yang pertama dari uh, slideshow atau PowerPoint, antara yang bad dan good. Ya, apa saja kategorinya bad, apa saja kategorinya good. Sometimes our slideshow are too crowded or too colorful. Apa artinya? Kadang-kadang slideshow kita atau PowerPoint kita itu hmm, ramai dan penuh warna. My question is, is it good or bad? Whether you PowerPoint crowded or colorful? Hmm, bagus enggak ya? Kalau penuh warna atau Ramai pasti jawabannya adalah enggak ehm, bagus, Pak. Kalau kredit ya, kalau korid mungkin. Tapi kalau colorful, hm, bagus sih, Pak. Colorful, yes. Colorful is good. Coba bayangkan, kalau seandainya PowerPoint-nya tidak ada warnanya, right? Flat. Nah, yang jadi permasalahan adalah the problem is because you put the word to bukan tu dua ya kalau tu dua dibacanya pendek one two three four nah, one two three four tidak begitu soundsnya ya yeah, tapi one two three berarti kalau tuhnya uh, uh, apa namanya tuhnya uh, matobingi <laughs> dua harkat rada panjang sedikit tu artinya menjadi ju terlalu atau juga nah di sini kita tulisnya two right too crowded. Berarti kalau too crowded atau too colorful, the problem is terlalu. Segala sesuatu yang terlalu itu menjadi tidak baik hadirin yang semulia. Ya. E, kenyang bagus, terlalu kenyang tidak bagus. Ya, anda mungkin bisa kemerkaan nih bahasa Sunda, right? Atau juga hmm, apa lagi ya? Hmm, ganteng, ganteng, ganteng bagus tidak? Bagus. Terlalu ganteng Bagus Pak, tidak terlalu gandang nanti diusir dari Saudi Arabia. <laughs> waktu dulu ada cerita karena terlalu tampan sehingga seorang laki-laki siapa waktu itu namanya saya lupa ya, ditolak untuk masuk ke Saudi Arabia. Jadi segala sesuatu yang itu tidak baik. Banyak uang. Bagus atau tidak? Bagus, right? Tapi terlalu banyak uang lebih bagus, nah, kalau itu bagus saya, terlalu banyak uang, right? Um, Oke, okay, kita tinggalkan itu itu just a joke, right? Tapi pokoknya segala sesuatu yang too itu, itu menjadi lebay dan lebay itu tidak bagus, not a good thing, right? Lebay is not a good thing. Let's check this out. Jadi penyebab utama sebuah slide show menjadi di kategorinya menjadi bad atau buruk adalah karena hmm, too crowded or too cold. Nah, look at this one, ladies and gentlemen. Ini kategorinya good or bad. Ya, yeah, kategorinya bad or good. This is going to be categorized as 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 lagi as a bad slide. Kenapa bad slide, sir? Ya karena ditulis di sini ada tulisan bad slide. <laughs> Ini ada tulisannya bad. Look at this one. The slide is too crowded. Powerpoint-nya terlalu rame. Rame-nya kemana? Di backgroundnya ada sepeda, grafiknya juga ada sepeda. Bagus sih sebetulnya niatnya mulia ya, agar ada gambar sepeda sesuai dengan judul atau temanya. But the problem is the pictures of the bikes menghancurkan grafiknya, sehingga grafiknya menjadi tidak fokus atau menjadi too crowded. Lanjut, kalau too crowded berarti tidak bagus, bad. How to change this slide into hmm, good one? Nah, ternyata the title is clear and the main the main point is highlighted. The title is clear and the main point is highlighted. Judulnya jelas, lalu juga yang eh, apa namanya yang ingin disampaikan itu yang part mana dia warnanya beda yaitu judulnya Over 5000 Bikes Sold in 2007. Pada tahun 2007 lebih dari 5000 sepeda terjual katanya begitu ya. Benar nggak? Nah, kita munculkan grafiknya dan berbeda dari warna yang tahun-tahun sebelumnya, tahun 2002, 2003, 2004, dan lain sebagainya. This is going to be categorized as a good slide. Next. Is it good slide or bad slide? It is bad slide that is in German Why bad slide? Because the information is unclear and difficult to read. So, the um, definition bad slide Yeah, slide too crowded and too colourful, the, informa the information is unclear and difficult to read. What is difficult to read? Nah, look at this one. 60-60% Europe, 7% uh, America. um North america 20%. Sementara yang 1% dan 2% yang mana? It's unclear, right? Tidak terlalu jelas pie chart-nya karena miring. Lalu bagaimana caranya menjadi uh, good slides? Tarah, Anda cuman merubahnya dari yang apa uh, namanya? pie chart-nya miring menjadi pie chart-nya berdiri tegak sehingga the title is clear and it's easy to read the information. Jelas. Lalu mudah -read. Next, this is also the bad slide because it has too many colors or too colorful. Yeah, backgroundnya warna biru and then background of the graph is red. and then all of the charts or graph is colored. Yeah, diwarnai semuanya. It's going to be categorized as a bad slide. Ladies and gentlemen. kategorinya slide-nya atau powerpoint-nya uh, jelek. Bagaimana caranya biar bagus? The colors are contrast with each other. Nah, ini juga penting, kontras. Jadi, definisi kontras itu adalah bertolak belakang. Kontra dari kata kontra ya. Kalau bahasa Indonesia kita dengannya kontra, right? Apa itu kontra? Kontra itu adalah salah satu permainan Nintendo zaman dulu kontra. Just kidding, maksudnya Jerman. Uh, ya Tapi memang benar, ya. Dulu ada namanya kontrak, but in this context, kontrak mean bertolak belakang. Jadi, harus kontras, harus bertolak belakang. Apa saja yang harus kontras? Yang harus kontras atau harus bertolak belakang adalah your background color and your phone colors. Phone colors, font ya. Yeah. If your background is dark, then your uh, phone color is bright. If your background is bright, then your phone should be in the dark mode. Begitu ya, kebalikannya. Oke, okay, jelas sampai situ, Pak. Hmm, kenapa nggak bilang warna aja? No, 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 I'm not talking about colors because color is also divided into uh, bright and dark. Saya ulangi, because color also is divided into dark and bright. Ya, yeah. ada pembaginya juga. Contoh, for example, um, biru ada yang biru gelap or what we call as a biru dongker, right? ada yang biru uh, muda, biru langit. Right? Atau uh, for example red, red juga ada yang red, uh, red color. red red color with bright and then with dark mode. Yang dark mode biasanya merah marun really merah marun. Gelap warnanya. Lalu ada juga merah cabe cabean <laughs> Merah cabe cabean dari sini coba. Apa itu merah cabe cabean ya yang yang menyala begitu ya. Cabe ya, cabe ya merah cabe. Onyo oh apa? Oronyoi ya. apa ya bahasa Sundanya ya. begitulah menyala pokoknya merah. Nah, merah menyala itu tidak bisa disimpan dengan hmm, Warna putih itu biasanya akan, eh, tapi bagus juga. kata warna putih juga warna negara Indonesia, ya. Cuman yang pasnya itu karena putih itu bright, eh, cocoknya dengan warna yang merah gelap, sehingga akan lebih muncul poniannya, ya. Oke, lanjut. Jadi itu kuncinya, ya. Nah, ini contohnya, ladies and gentlemen. talking about contrast tadi, talking about contrast. Look at this one. Judulnya recognize ini kalau ini bisa masih bisa terlihat karena kita pakainya laptop pakainya layar but can you imagine ini sudah pernah dibuktikan kalau ini dibuka di infocus atau di proyektor di depan kelas di depan media uh, apa namanya di depan media presentasi maka dia menjadi tidak terbaca sama sekali dari semacam ya recognize judulnya itu tidak terbaca sama sekali karena dia tidak ada kontras dan juga yang kedua adalah again this slide is too crowded terlalu ramai bagaimana caranya biar simple this one is going to be a simple one jadi kategori yang uh, good slide itu easy to read the information the main point is highlighted and clear and easy to read easy to read kalau easy to read berarti materinya oh sorry berarti slide-nya uh, mm, mm, uh, light ya light. Nah nanti kategorinya ada yang better better itu memang lebih baik itu maju judul ya better emang lebih baik. No better di sini adalah better uh, jadi kategorinya menarik menarik. jelas ya Silahkan nanti anda uh, buat. Di PowerPoint materi yang minggu lalu yang sudah anda persiapkan, topiknya yang sudah anda siapkan, ya silakan anda buat PowerPoint-nya. minimal tujuh halaman atau tujuh slides, minimum seven slides, ya, minimum seven slides. Minggu depan ditayangin satu persatu, di share screen, then I'm going to give a comment, gitu ya. Nah sekarang kita masuk. Lalu kategori yang uh, better slide yang seperti apa, Pak? Oke, okay, kita mulai. Nah, sekarang kita mulai kategori yang a good versus bad slide. You have discovered several simple. And good slide show ya. Tadi ada contoh-contoh sudah ya, yang good slide show seperti apa, yang bel seperti apa. Nah sekarang ini, ini tadi masih ingat ngomongin sepeda ya. Tadi sepedanya ini uh, kategorinya better slide, uh, sorry good slide, good slide. Caranya biar jadi uh, better bagaimana? Cara This is better because you add a relevant picture. Jadi, kategori yang pertama adalah menjadi better atau menjadi menarik. Itu adalah you add a relevant picture, dan yang kedua, the picture is not disturbing your graphic. Gambarnya seperti yang tadi, sepeda itu tidak membuat crowded tapi mempercantik. Nah, jadi, Kategorinya, anda mau masuk kategori yang bad atau yang good pakai gambar. dua duanya pakai gambar nih, tapi gambar yang satu ya menenggelamkan anda or making your slide becoming the bad slide, gambar yang satu making your slide into the uh, better slide. Next, ini tadi simple atau good. Sekarang bagaimana caranya membuat menjadi bagus? This one is going to be a good slide. This one. Good or better? Good. Yeah. Apa alasannya good? Karena clear information. Judulnya jelas. Bagaimana caranya merubah ini menjadi better? Emang lebih baik? Kita rubah. Tara! Tara! This is better because you emphasize on the main point. Such as here, the percentages of men and women. Jadi... Semakin sedikit Microsoft Word, semakin sedikit tulisan, maka semakin bagus PowerPoint Anda atau slide show Anda. Semakin banyak slide nya semakin banyak words-nya, semakin banyak tulisannya, maka semakin membuat uh, apa namanya, semakin membuat uh, pie chart, uh, sorry, semakin membuat uh, uh, slide Anda menjadi word bed, bed slide. Ya, ini menjadi basis This one is good or bad? Good. How to change? This one is going to be the better one. This one is a good one. blog or light shop. Kalau kita rubah lagi, gimana caranya biar menjadi uh, better, emang lebih baik? Ada caranya dengan cara menambah. Uh, atau menghilangkan tulisannya karena this is going to be the better one because only oh, one picture talking about shark maka judulnya blogs are Like shark betul-betul menjadi lebih cantik atau ciamik lebih senjangan ini ada tulisan banyak ya nah sekarang kita ganti menjadi oh, only picture only picture ini gambar saja. Nah, itu hadirin yang berbahagia. That's the explanation, that's the explanations about how to make the good, the bad one, the good one, and then the better one. Silahkan Anda buat PowerPoint-nya. Ya. Anda silahkan buat PowerPoint-nya. Minimal 7 slide, maksimumnya terserah Anda sebanyak mungkin. Topiknya apa, Pak? Topiknya yang minggu lalu Anda sudah buat kan nanti slide-nya sudah ada, powerpoint-nya, speaking-nya, materi speaking-nya juga sudah siap. Bagaimana caranya opening your presentations, bagaimana closing, bagaimana addressing, bagaimana giving a statement, ya, dan lain sebagainya itu sudah dibahas minggu lalu. Nah, sekarang Anda tinggal membuat powerpoint-nya. Powerpoint-nya dibuat dari apa yang akan Anda sampaikan di Microsoft uh, Words yang sudah kita buat di minggu lalu yaitu tentang uh, bagaimana caranya opening dressing dan lain sebagainya okay. mudah-mudahan materi ini ada bermanfaat ada manfaatnya untuk anda semua thank you very much for joining this um, let's say this conversation or this class um, if your friend cannot open this video just tell me and then I'm going to share again the the link yeah, the link to to the one who cannot open this video any question no if you have a questions please open us, or please ask me in our group Ya, yeah? silakan bertanya di situ manfaatkan uh, grup kita thank you very much for joining my class see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh